Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Oktaria Diratna. Halo gengs, apa kabar? Gimana puasanya? Semoga lancar-lancar aja ya gengs, gak ada kendala dan juga bisa menyelesaikannya sampai dengan hari kemenangan tiba. Nah, kalau udah puasa, pasti nanti kan kita bakalan merayakan lebaran nih. Identik sama yang namanya beli-beli baju, ya kan? Nah, di video kali ini aku mau kasih rekomendasi toko online kemeja untuk cowok. Nah, suami aku itu biasanya kan pakai kemeja merek Alisan gitu ya, gengs. Aku coba-coba cari tuh merek Alisan di Shopee. Cuman sayangnya motifnya tuh ya gitu aja, polosan aja gitu, nggak ada yang apa ya unik gitu. Nah, sedangkan suami aku seleranya pengen kemeja yang nggak terlalu polos dan nggak terlalu rame, minimal ada motifnya jadi bikin apa ya unik kayak gitulah di kalau dilihatnya. Akhirnya aku nemu satu toko yang menurut aku bagus banget, real pick banget, karena aku udah bacain bacain review-reviewnya dan menurutku cukup meyakinkan. Akhirnya aku pesen satu kemeja dulu yang ukurannya sama kayak kemeja yang sebelumnya suami aku pakai, yaitu ukuran 15, ukuran Alisan ya. Nah, daripada kelamaan aku langsung aja kasih lihat kemejanya kayak gimana. Tadaa, nih kemejanya gengs. Ini datangnya sebenarnya bagus banget, dia punya kerdus sendiri dari tokonya. Jadi kayak terkesan lebih mewah dan juga lebih kemeja mahal gitu ya, gengs. Dan ternyata emang kayaknya sih begitu ya, karena di sini dari harga aslinya, tag-nya itu harganya 400 ribuan, gengs. Ya, cuma aku beli nggak segitu, benar-benar murah dan terjangkau. Nah, ini kemeja dari Manly. Nanti kalian bisa lihat di Shopee atau nanti aku bakalan kasih linknya di description box ya. Nah, ini kemejanya tuh abu-abu dan ada corak titik-titik abu-abu mudanya gitu, gengs. Oke, langsung aja kita buka ya, gengs. Ini sebenarnya udah aku buka, gengs. Udah aku cobain. Cuma biar kelihatan unboxing kan. Jadi, buka lagi. Nah, kemejanya tuh kayak begini, gimana sih? Nah, ini untuk bagian lehernya ini kaku ya, gengs. Ini salah satu yang suami aku mau, kerah kemejanya tuh harus kaku biar kelihatannya tetap rapi. Ini kemejanya, ini modelnya itu slim fit. Ada juga di situ tokonya ada ukuran reguler gitu. Dan kalau dilihat dari segi jahitan, ini bagus banget, rapih banget. Pokoknya bagus, gengs. Nggak ada tuh benang-benang lebih. Ini bahannya udah kalau dibandingin sama kemeja Alisan, ini lebih tipis, tapi juga lebih apa ya, bahannya tuh kayak silk gitu loh, silky, gimana sih, silky emang anger ya ini, kayak lebih mengkilap gitu, jadi kayak kelihatannya lebih apa ya, pokoknya bahannya itu kayak mengkilap gitu warnanya, tapi bukan mengkilap yang norak, jadi nggak cuma kayak doff gitu, nggak doff, jadi kayak agak glossy gimana gitu. Dari segi bahan enak, adem, halus, lembut juga. Pokoknya aku suka dah, King. Suami aku juga suka. Nih, kasih lihat ya gambar atau bahannya. Ya, ini bahannya. Jelas nggak, guys? Jelas nggak ya? Ya, pokoknya kayak gitu. Pokoknya ini lembut, halus, terus bahannya juga agak sedikit glossy. Warnanya nggak doff, abu-abu doff gitu. Dan lebih tipis, cuman tipisnya nggak yang tipis banget, sedikit doang. Cuman aku suka. Yaudah, kalian langsung aja lihat try on-nya. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up, plus up. How did I make you mine? Tadi try on dari kemejanya, gimana, kalian suka atau enggak? Kalau kalian suka atau pengen lihat-lihat dulu, kalian langsung aja cek link tokonya di description box. Nah, untuk harga dari kemejanya ini
aku beli seharga 99.000, walaupun ya di tag-nya itu harganya 400.000, geng. Nggak tahu dah, ini lagi diskon dari tokonya. Ini cuma 99.000 aja, murah banget kan, gengs. Menurut aku dengan kualitas kayak gini, harga 100.000 ini worth it banget buat kalian beli. Ini dia, gengs, aku kasih lihat sama kalian tokonya yang ada di Shopee. Di situ kalian bisa lihat berbagai macam pilihan warna dan juga corak dan motif dari kemejanya. Oh ya, kemeja ini terdiri dari ukuran slim fit dan juga reguler ya. Dan ukurannya itu bisa sampai triple XL. Pokoknya oke banget. Kayaknya sih aku bakalan repurchase lagi. Pokoknya di toko itu banyak banget motifnya, ada yang polosan juga, ada yang motifnya agak rame juga ada. Nah, kalau kalian nih sebenarnya tipikal kemejanya sukanya yang kayak gimana sih? Yang polos, rame, atau kayak suami aku nih pengennya yang unik-unik aja? Komen ya di kolom komentar. Nah, aku juga punya rekomendasi satu lagi, yaitu kaos dalam atau singlet untuk cowok. Singletnya aku beli di Shopee juga, itu satu pack isi 4 piece, terdiri dari warna army, abu-abu, hitam, dan juga biru, gengs. 4 deh, 4, kelebihan ntar ya, 4 piece. Nah, ini dia kaos dalamnya. Nih, mereknya Donson. Ya, ini singletnya. Ini bahannya itu tipis, tapi menurut review-review dari teman-teman itu katanya ini nyerap keringet, terus juga adem, gengs. Kalau aku rasain sih ini emang adem gitu ya. Ini bentuknya tuh bahannya tuh tipis gini nih, kayak jaring-jaring gitu, tapi ada lapisannya lagi gitu tuh. Nih. Ini tampilan luarnya. Ini tampilan dalamnya. Jadi kayak ada dua lapisan gitu loh, gengs. Bukan lapisan ya, jadi bagian dalam sama bagian luar tuh kayak beda gitu. Nah, ini yang abu-abunya. Nah, ini hijaunya army, hijaunya hijau army. Ini birunya. Nih, ya. Birunya, ini hitamnya. Ini kalian bisa pilih warna yang pengen kalian mau ya. Pengen hitam aja, biru aja, atau biru hitam aja. Terserah, kalau aku pesen campur 4 piece. Harganya cuma 75.000. Menurut aku untuk bahan kayak gini dan juga dari reviewnya itu adem, kayaknya sih worth it ya, geng. Pas kan, ada kemejanya, ada juga kaos dalamnya, singletnya, satu set, gengs. Nanti kapan-kapan aku bakalan kasih rekomendasi juga untuk celana kerja ya buat cowok. Jadi stay tune terus di channel aku. Jangan lupa kasih like dan komen kalau kalian suka sama video aku. Jangan lupa subscribe juga. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.